udah banyak lagi kan. Nah, ini lebih banyak orang yang terpertalat. Ya otomatis. Kalau jalan kan pertama juga naiknya 3.000 lebih kan. 3.000 ya. Nah, penjualan meningkat ya berarti. Untuk kalian meningkat. Meningkat ya. Sudah pembatasan berapa orang boleh beli? Itu maksimal kita 200.000 pak. Maksimal 200.000. Ya. Kenapa waktu itu? Ya biar itu pak kata bilang kan pondoknya dipikir gino. Oh pondoknya gitu. Dipikir gino kata ya. Iya kan pak. Apa baiknya? Ini kan barang pertanian sama Dekret pak. Oh Dekret ini masih ada juga. Dekret ini ya. Dekret ini berapa? 12.000. 12.950 pak. 12.000 di pertama kira? 12.900. Selisih 50. Masih larang teks ya? Iya. Masih larang teks. Kalau pasokan lancar nggak? Alhamdulillah ini lancar pak. Nggak pernah kosong? Alhamdulillah nggak. Nek solar? Wah, ramai terus tuh. Tapi pernah kosong nggak? Ya, sempat kosong berapa jam itu datang. Gitu. Oh. Harga? Harga solar kan 5.150. Satu per satu ya, setiap beli belinya berapa, terus ada platnya, namanya, nomor handphonenya, semua dicatat di sini. Oke. Ya mas. Ya mas. Ya. Oh, Bu Safi pak, tembun di. Ya, kebun. Hah? Ya, kebun. Mau kendal? Eh, kebun. Ini Bu Safi nih. Nanti berlapang. Berlapang di. Berlapang. Terakhir. Boleh solar yang mana loh? Iya, gampang solar yang mana? Hah? Ya, nangil jenis ngomong gampang loh. Gampang? Gampang. Saya kan nanti. Ini cepat kebanyakan nanti. Buat itu jatah. Jatah? Bikin dan jatah ya? Jatah laku. Bang Abis Ebu? Oh, oke. Nanti ini full sakit lagi pak. Oh, full sakit. Ini boleh solar yang mana loh? Saya pak. Nah, kita jauh sejarah Ambarawa. Kacang motor, kacang motor. Baru kok. Baru motor gitu. Oke, kalau tunggu nang kosong. Entar saya kosong atau saya bukan. Oh. Kapan tunggu kosong? Di kemarin. Oh, minggu ini. Ya, memang sudah terjadi satu situasi orang bermigrasi ya. Kayaknya lebih banyak yang beli Pertalite. Maka sempat ada pembatasan orang beli 200.000 di sini. Yang solar juga sangat dikontrol betul. Tadi saya ngeliatnya agak bagus juga sih. Plat nomornya, namanya, nomor teleponnya, belinya sehingga bisa diketahui. Tapi so far sih yang ada di sini tadi pasokannya bagus gitu. Tapi dengan pembatasan. Nah ini yang pembatasannya itu untuk ngontrol aja. Umpama tadi kamu beli maksimum beli 200.000, kamu 300.000. Selagi ini masih bisa dikontrol dan kecukupannya ada, menurut saya ini bagus. Tapi tadi saya cek ke Pertamina sampai hari ini masih aman lah.